Hai guys, jangan lupa subscribe channel YouTube Kinsha Official. Oke guys, langsung aja spesial hari ini aku Bayuan sama channel YouTube-nya Kak Alex si Hombing. Nanti channel-nya link-nya aku kasih di deskripsi. Kalian langsung aja subscribe channel YouTube Kak Alex si Hombing. Terus juga kalau misalkan kalian mau Bayuan juga sama Kak Alex, silahkan kalian langsung aja komen dan hubungi kakaknya. Nah, jadi hari ini aku tuh main tuh lagi gak fokus guys. Soalnya aku lagi ngobrol juga ini sama orang tua juga gitu. Jadi ini aku main aman. Pas ronde pertama juga aku tuh lupa beli glowel gitu loh. Akhirnya ya kayak gini, ngendok. Tapi gak apa-apa, emot-emot dulu bahagia. Kalah menang gak apa-apa kan guys. Jangan bilang noob ya kalau aku kalah. Oke. Sepertinya dia udah turun ke bawah. Ada malah dompet mayang. Tuh bener kan, di samping. Nah, gak merah. Coba kalau aku pakai selektor debak aja, sakit banget. Sakit banget itu tadi selektornya guys. Ya di tas Jepang satu. Itu merah di tempat kiainya. Aku tuh gak punya glowel, ini tidak mengerti. Ya ampun. Baru juga dibilang udah tewas kan aku. Oke, okay, no problem. Di sini kalau kita udah kalah di ronde pertama dan kalau kita pakai vektor itu sebenarnya itu udah kemungkinan kalah lagi di season kedua. Kenapa? Karena musuh udah bisa beli 2 vektor, kita tuh masih 1 gitu. Bayangkan loh, 1 vektor sama 2 vektor itu pasti kalah. Nah, kita di awal juga perjanjian udah enggak boleh pakai granat ya. Tadi aku kebeli granat tapi udah aku buang. Oke, okay, ini aku tapi alhamdulillah yang ronde kedua aku bisa beli glowel jadi setidaknya bisa kayak aman gitu. Nah, Tuhan, dia itu tuh udah 2 guys vektornya. Kok masih 1? Nah, dia kan otomatis dua, dong. Kalau dong dia 2 vektor lah. Gak apa-apa, no problem. Di ronde ketiga kita bisa beli 2 vektor, tapi dia itu sudah punya face lengkap. Sedangkan kita gak bisa beli face ya. Itu tuh kayak kesalahan di awal kalau kita udah kalah di ronde pertama, udah kalah senjata gitu. Kalau kita kan perjanjian cuma pakai vektor ya guys ya. Oke, maafkan aku. Enggak fokus juga aku di awal mainnya ini guys. Di sini agak nge-lag guys. Nah, ini kejadian dulu bayar. Nih. Nah. Ku ulang red ya. Nah, lihat. Nah. No problem. Oke, okay, kita lanjut. Udah hancur guys. Gila parah. Gila banget. Ini mantap guys, langsung aja kalian guys ajakin Bayuan ke Alexi Hombing guys, ajakin terus suruh dia masukin ke channel YouTube-nya dia gitu loh guys. Mantap ini guys, tinggi banget dia guys. Kalah Kinsha Official nih. Hey guys, kalian mau Bayuan juga gak sama aku? Tapi kalau Bayuan sama aku, CR-nya harus CR kalian ya. Soalnya CR aku save buat ngadain custom room berhadiah diamond gitu. Nah, di sini aku lengkap ya, face sudah lengkap dan main sudah lengkap. Kita lihat apakah aku bisa menang gitu. Udah aku tembakin tuh dari jauh, kita lihat. Gak apa-apa, kita udah beli jamur jadi kita nggak perlu misida. Kita lihat. Karena aku pasang dong. Oke, kita lihat. Ya. Mampus kan. Parah. Ini nih, kalau udah vektor 2, face-nya udah lengkap, itu insya Allah kita tuh bisa menang gitu, menguntungkan gitu. Kalau di awal tadi kan udah kayak strateginya udah salah sih, itu gak apa-apa sih. Kalau seandainya kalah juga gak apa-apa sih, ya no problem, namanya juga game ya guys ya. Yang penting tuh kalau misalnya kalian tuh kayak kebanyakan kalau orang Bayuan terus kalah tuh gak terima, itu tuh gak supportive banget kayak gitu. Kalau menang katanya solidaritas. Oke guys, kita lihat lagi guys. Nah, dia pakai glowel. Aku tuh gak terlalu biasa pakai glowel soalnya. Biasalah guys, itu cewek lah. Sakit. Masih bisa terkalahkan oleh Kinsha Official, guys. Mantap juga. 2-3 kita. Aku gak tahu apakah bisa epic comeback, tapi sepertinya tidak. Iya, GG juga ternyata mainnya, guys. Tantangin, guys. Balesin dendam aku. Iya, gak boleh gitu. Kalau ngajak main ya persahabatan gitu loh guys. Ajakin konten ke Alex si Hombing guys, jangan lupa ke Alex si Hombing, jangan lupa guys kalian subscribe channel YouTube-nya dia juga. Tapi juga yang paling penting kalian jangan lupa subscribe channel YouTube Kinsha Official. Nah, dia di pinggir guys. Terus kalau udah subscribe kalian nonton ini, jangan lupa kalian like, komen juga guys.
terus kasih tahu kalau kalian juga pengen buy one sama aku. Tapi CR kalian, kalian harus simpan lah CR kalian. Nanti kalau misalnya aku nggak sibuk, kapan-kapan kita buy one juga, nanti aku kontenin kayak gini gitu. Ini kebetulan pas kakaknya ngajak itu, aku gak sibuk gitu loh. Aku udah bilang, pertama kan mainnya pagi kan, aku udah bilang kalau bisa CR sekarang, kataku. Aku lagi nggak ada kerjaan. Tapi kalau misalkan bisa sekarang, iya atau tidak sama sekali. Gitu guys, keras kan aku. Soalnya free hidup aku nggak perihal ngegame mulu gitu. Sabar bang. Kalah guys, diemotin. 2-4, 3 lagi dia udah menang loh guys. Nah di sini aku nge-lag guys. Bener di sini aku nge-lag, ini kepotong sempat videonya guys. Aku sempat keluar sebentar, tapi aku bisa masuk lagi alhamdulillah. Aduh, sebenarnya sangat merugikan sekali, tapi tidak apa-apa, no problem. Ya ampun, mengagetkan sekali kok dia tiba-tiba di situ kayak hantu. Ya ampun, kayak jin. Aduh. Auto kalah. Kim selfish ya memang noob. Ini nih. Gak ada persiapan. Kebeli lagi kan itunya granatnya, kebiasaan deh. Karirin mantap banget. Oke guys, sudah terbuang granatnya guys. Masih nabrak-nabrak. Punya air berlebihan menelpon. Kalah lagi disini. Gak boleh menyerah sebelum waktunya. Oke guys, disini sepertinya kita lihat dulu guys apakah bisa menang atau tidak. Sakit banget tuh. Kenapa kayak gitu? Harusnya tadi aku pasang jauh atau enggak skin kerama ya. Aduh, gini nih penyesalan memang datangnya di akhir. Sepi amat sendirian. Biasanya kalau di sini kan kalau squad ramai gitu kan bisa emot-emotan dulu. Ini nih sendirian. Kayak enggak ada kehidupan gitu loh. Sawitnya banyak juga kalau. Nah tuh musuhnya tuh. Kesana dong dia. Nah kalau dia tiba-tiba datang sini kita tuh tinggal dar gitu kan. Dia otomatis. Tapi kok dia nggak datang gitu kan. Boleh kita aja nyamperin. Wah dia udah sampai sana, gila. Samperin juga kesana guys. Kita ngebokong aja gitu kan. Bisa nggak tuh? Cari berita begini. Itu maksudnya itu tuh. Nah, sampai sini. Kita udah terbiasa sama global gila. Terima kasih. Iya. Aduh. Sampai. Masuk ke dalam sini. Ini ngantuk-ngantuk kali tadi kita guys. Abang, Jona. Emotin dulu. Iya ampun, yang merah. Nah, ya. 3-6 dong. Ala ini satu kali lagi kalau aku mati ya, dia yang menang, guys. Ada auto, auto pasti dah kalah kita, guys. Aduh. Ayo lawan Kak Alexi Hombing, guys. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube-nya dia, guys. Lawan sini ini di babak. Oke, kita masih di sini, masih. Satu kali lagi nih kalah. Ayo Kinsha, semangat. Oh ada musuhnya. Nah tuh dia tuh. Di rumah. Oh gak ada lagi. Apa dia nunggu di rumah? Itu. Gila dong. Sempet lagi dong kerana. Udah. Ya ampun keranunya hilang dong. Gak sempet deh keisi darahnya. Kalah guys. Yaudah guys jangan lupa di subscribe, like, komen guys. See you. Makasih.
kasih Kinsya kalah.